subscribe to my channel, and also press this bell icon. Bangunan peninggalan masa lampau yang menjadi saksi bisu pertahanan Hindia Belanda terselip di Kabupaten Bandung Barat atau KBB. Bangunan tersebut dinamakan Benteng Legok Jawa. Terletak di kawasan perkebunan karet, Desa Cirawa Mekar, Kecamatan Cipatat, Bandung Barat, bangunan peninggalan Belanda tersebut kondisinya rusak parah dan sudah tidak terawat lagi. Kondisinya kian mengkhawatirkan sebab sudah dieksploitasi oleh aktivitas penggalian di beberapa ruangannya. Ilalang dan rumput liar setinggi dada tampak menghalangi jalan setapak menuju lokasi. Nyaris seluruh bangunan atap tertutup tanah dan tumbuhan merambat serta pohon karet. Lapisan di dinding benteng juga dipenuhi bekas coretan-coretan vandalisme. Bangunan Benteng Legok Jawa memiliki 8 pintu. Setiap pintunya diapit oleh 2 jendela persegi panjang berukuran sekitar 50 x 10 cm. 50% jendela dan pintu benteng telah tertutup urugan tanah. Di beberapa ruangan benteng, terdapat bekas galian berbentuk bundar seperti lubang sumur. Lubang itu memiliki diameter sekitar 1 meter dengan kedalaman 3-4 meter. Dari 8 ruangan benteng, bekas galian diduga dibuat para pemburu harta karun itu terdapat di 5 titik. Menurut literasi yang didapat, pendirian benteng-benteng di sekitar perbatasan Bandung termasuk Benteng Legok Jawa di Cirawa Mekar, tak lain merupakan upaya pemerintah kolonial Belanda untuk memperkuat pertahanan militer di Bandung. Pasalnya, kota ini direncanakan bakal jadi ibu kota baru Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Penulis sejarah, Merina Listian dari Kertowijojo mengatakan untuk mewujudkan hal itu, Belanda pertama kali memindahkan sejumlah instansi militer, termasuk membangun sejumlah benteng di perbatasan Bandung. Jadi awal abad 20, rencananya Bandung akan dipakai ibu kota Hindia Belanda. Dari Batavia ke Bandung, untuk mendukung rencana itu, sejumlah instansi militer dipindah ke Bandung termasuk benteng pertahanan. Latar belakang lain pembangunan benteng di sekitar Bandung termasuk Benteng Legok Jawa adalah meletusnya Perang Dunia 1914 sampai 1918. Belanda tak ingin koloni mereka jatuh ke negara lain. Apalagi pada waktu itu, daerah Bandung banyak aset berupa perkebunan milik Belanda yang menghasilkan pendapatan banyak bagi kas negara. Latar belakang lain adalah meletusnya Perang Dunia ke-1. Di perbatasan untuk mengamankan daerah koloni, maka dibuatlah benteng-benteng seluruh perbatasan Bandung termasuk Benteng Legok Jawa di kawasan Desa Cirawa Mekar. Karena untuk pertahanan, karakteristik benteng ini dibuat di perbatasan. Literatur mengenai pendirian benteng di Bandung, termasuk Benteng Legok Jawa cukup minim. Pasalnya sumber data bangunan ini waktu itu berada di bawah Lembaga Pertahanan atau Departemen Van Orlop, sehingga sulit diakses publik karena menyangkut keamanan. Benteng itu urusan Departemen Van Orlop. Ini sulit datanya karena ini Departemen Urusan Perang, jadi dengan alasan keamanan datanya gak mudah untuk dibuka. Adapun sumber literatur yang ada tidak menjelaskan secara khusus mengenai benteng. Salah seorang warga setempat, benteng tersebut sudah lama dibiarkan terbengkalai. Tidak ada dari instansi pemerintahan manapun yang mencoba untuk mempertahankannya. Warga dan Karang Taruna sempat membersihkan lokasi benteng, tapi sekarang terbengkalai lagi. Kondisi kerusakan muncul sejak lama, ditandai adanya penjarahan besi-besi bekas jendela dan pintu benteng. Pasca kejadian itu, kerusakan makin mengkhawatirkan tatkala munculnya lubang-lubang oleh para penjarah harta karun. Peristiwa itu diperkirakan terjadi sekitar tahun ke-2017. Imbasnya, lantai benteng ikut rusak karena digali. Lantai ikut rusak karena merek menggali di dalam. Pertama diketahui warga sekitar tahun ke-2017. Warga berharap pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait segera turun tangan untuk melestarikan bangun bersejarah itu. Ia khawatir jika terus dibiarkan Benteng Legok Jawa akan musnah, baik oleh akibat ulah manusia ataupun ditelan usia. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.